Inilah rekaman kamera pemantau atau CCTV saat pelaku menggasak uang senilai 100 juta rupiah yang disimpan di bagasi motor. Peristiwa ini terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Sorong, Papua Barat Daya. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap dua pelaku dari tiga pelaku. Uang senilai 35 juta rupiah disita sebagai barang bukti. Polisi kini masih mengejar satu pelaku lainnya yang masih buron. Kemudian, kita satu dan berjalan diambil bersama